WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Lalu apa sebenarnya pandemi? Kita hanya bisa saling mengingatkan dan saling menguatkan. Kita hanya bisa membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Bagi yang masih bekerja di luar, ataupun bagi tenaga medis yang sedang bertugas, tidak lupa kita untuk tetap berdoa, mohon agar selalu diberikan kesehatan, serta tetap semangat untuk melewati cobaan ini. Jadi kami dari warga desa Telak Bidul. Kami warga desa Telak Bidul. Kami warga desa Telak Bidul. Kami dari warga desa Telak Bidul. Kami warga desa Telak Bidul. Membuat ini untuk saling mengingatkan dan membantu memutus rantai penyebaran COVID-19. Selalu cuci tangan sebelum atau sesudah beraktivitas dengan sabun dan air yang mengalir. Pakai masker jika kita sakit. Dan jangan lupa berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Kurangi berkerumunan, jaga jarak, tetap bekerja dan bersekolah dari rumah. Bagi yang di luar kota, jangan mudik dulu. Kalau tidak terpaksa, tunggu kondisi aman. Jangan menyebarkan berita hoax untuk mengurangi kepanikan warga. Mari bangkit. Mari bangkit. Mari bangkit. Mari kita bangkit. Mari bangkit, kita lawan semua ini. Jangan ragu kalau kita mau bersatu. Indonesia sehat, Indonesia kuat.